Bupati Kolaka Utara menjadi Inspektur Upacara pada hari ulang tahun HUT RI Republik Indonesia ke-76 di lapangan aspirasi Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Semangat pada momen HUT RI kali ini merupakan sebuah semangat agar bagaimana secara bersama untuk berperang melawan coronavirus dalam rangka memutus mata rantainya. Di samping itu, orang nomor satu di Kolaka Utara tersebut menuturkan beberapa program yang akan dilanjutkan dan diupayakan untuk menyelesaikan secara berentetan, yang belum selesai di masa kepemimpinannya. Program tersebut adalah program revitalisasi kakao, yang merupakan program andalan yang telah menjadi visi misi pasangan Nur Rahman Abbas. Pembawa bendera merah putih, Irene Patandung siswi SMA Negeri 1 Lasusua, Kolaka Utara. Dalam kegiatan tersebut bertindak penaikan bendera, Ebit Saputra siswa SMA Negeri 1 Lasusua Kolaka Utara, Muhammad Wahyu Anugrah siswa SMA Negeri 1 Kodeoha Kolaka Utara, Rasliansa Dion Ramli siswa SMA Negeri 1 Batu Putih Kolaka Utara. Formasi Paskibraka tahun 2021 tersebut menggunakan formasi buah kakao. Berjagaan. Merah putih tadi. Bangga, senang, sedih, terharu. Nah, yang bikin bangga dan senang dan terharu itu seperti apa? Bisa diceritakan, kan? Karena berhasil mengibarkan bendera dengan benar. Kemarin berapa bulan, berapa hari latihannya? Satu minggu. Dalam waktu satu minggu lebih ya. Itu kan tidak ada. Gitu. Tidak ada. Iren, cita-citanya mau jadi apa? Peluan. Mau jadi peluan? Iya. Karena dari Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Musliadi, reporter Palapa TV, mengabarkan.